Pemirsa, bus Rosalia Indah ditumpangi puluhan pemudik mengalami kecelakaan di Tol Batang, kilometer 370-200 di Jawa Tengah. 7 penumpang meninggal dunia. Dan supir diduga mengantuk hingga bus oleng menabrak pembatas dan masuk parit. Ya Allah, dari sana sampai ke situ. Bus Rosalia Indah yang membawa rombongan pemudik mengalami kecelakaan di kilometer 370-200 Jalan Tol Batang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Bus ditumpangi 32 penumpang dari arah Jakarta menuju Solo ini tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol dan masuk ke parit. Akibatnya 7 penumpang tewas dan 15 lainnya luka-luka. Korban masih diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Tengah. Korban tewas dan luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Islam Kendal. Ini mau ke Jombang. Oh, mau ke Jombang ya? Bersama keluarga juga? Iya, suami dan anak saya. Oh, iya. Saya pas duduk di bangku belakang supir, anak saya kepental, saya nggak tahu. Oh, berarti saat itu banyak yang baru tidur ya? Iya. Posisinya pada tidur. Tapi itu udah nggak enak rasanya. AC-nya nggak nyala, cuma kipas doang. Jadi kayak gajul-gajul gitu. Sudah di sini ya. Sudah di sini ya. Sudah nanti untuk keterangannya biar divalidkan dengan data yang rumah sakit maupun dari Jasa Raja dan juga dari kepolisian. Kami laporkan semuanya dari TKP. Dugaan awal kecelakaan akibat sopir mengantuk. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan.